Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama, hadis kasih sayang. Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, tidak akan disayangi. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang kedua, hadis kebersihan. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Hadis ketiga, hadis menyebarkan salam. Afshus salama bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim. Hadis keempat, hadis larangan makan dan minum sambil berdiri. La yashrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah kamu makan dan minum sambil berdiri. Hadis riwayat Muslim. Hadis kelima, hadis larangan marah. La taghdhab falakal jannah. Janganlah kamu suka marah dan bagimu surga. Hadis riwayat Tabrani. Hadis keenam, hadis senyum. Tabassamuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sadaqah. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ketujuh, hadis sesama muslim. Al-muslimu akhul muslimi. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. Hadis riwayat Muslim. Hadis kedelapan, hadis wajib menuntut ilmu. Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib bagi tiap muslim. Hadis riwayat Muslim. Hadis kesembilan, hadis kebaikan. Kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-10, hadis keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamala. Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Tabrani. Hadis ke-11, hadis menutup aurat. Inna nuhina antura auratuna. Sesungguhnya kita dilarang menampakkan aurat kita. Hadis riwayat Al-Hakim. Hadis ke-12, hadis masjid adalah rumah orang mukmin. Al-masjidu baitu kulli mu'minin. Masjid adalah rumah tiap mukmin. Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-13, hadis salat tepat waktu. Salli salata li waqtiha. Salatlah tepat pada waktunya. Hadis riwayat Nasa'i dan Ibnu Hibban. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama, hadis kasih sayang. Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi,
tidak akan disayangi. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang kedua, hadis kebersihan. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Hadis ketiga, hadis menyebarkan salam. Afshus salama bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim. Hadis keempat, hadis larangan makan dan minum sambil berdiri. La yashrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah kamu makan dan minum sambil berdiri. Hadis riwayat Muslim. Hadis kelima, hadis larangan marah. La taghdhab falakal jannah. Janganlah kamu suka marah dan bagimu surga. Hadis riwayat Tabrani. Hadis keenam, hadis senyum. Tabassamuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sadaqah. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ketujuh, hadis sesama muslim. Al-muslimu akhul muslimi. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. Hadis riwayat Muslim. Hadis kedelapan, hadis wajib menuntut ilmu. Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib bagi tiap muslim. Hadis riwayat Muslim. Hadis kesembilan, hadis kebaikan. Kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan adalah sadaqah. Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-10, hadis keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamala. Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Tabrani. Hadis ke-11, hadis menutup aurat. Inna nuhina antura auratuna. Sesungguhnya kita dilarang menampakkan aurat kita. Hadis riwayat Al-Hakim. Hadis ke-12, hadis masjid adalah rumah orang mukmin. Al-masjidu baitu kulli mu'minin. Masjid adalah rumah tiap mukmin. Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-13, hadis salat tepat waktu. Salli salata li waqtiha. Salatlah tepat pada waktunya. Hadis riwayat Nasa'i dan Ibnu Hibban.